Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa jaza' likullin minasyarikaini, dan boleh bagi setiap dua daripada dua orang yang bersyarikat, dua orang yang melakukan kerjasama, perseru. Ya. Dua orang yang bekerja sama. Dia punya kambing, ya, bekerja sama. Yang satu 20, yang satu 20, 40. Nah, keluar zakat tuh satu. Jadi dia kumpulin sama-sama. Ya. Jadi dia membangun usaha berdua. Yang bagus kalau usaha sendiri. Ya. Yang bagus sendiri, walau kecil. Kalau buat saya, kalau berdua terpercaya boleh, bagus. Tapi khawatir berdua kurang terpercaya. Nah, khawatir. Hemat saya yang bagus sendiri. Nah, yang lainnya kita perbantukan. Kita upain. Ya. Kalau mau usaha begitu. Hemat saya yang bagus. Ini andai kata dia berdua. Ya. Andai kata dia berdua, maka caranya seperti ini. Tapi kalau untuk bagusnya kita buat usaha, itu sendiri yang bagus. Nanti kita leluasa kalau sendiri. Yang lain itu adalah bawahan kita. Begitu. Jadi kita punya kebijakan sendiri. Sama kita punya pesantren yang bagus sendiri. Yang lain bawaan kita. Jadi satu pola pikir kita. Paling kita nanti minta pendapat aja kepada yang lain. Rasanya baik kita ambil, enggak baik kita enggak ambil. Punya pesantren rame-rame, palanya banyak. Paham? Punya motor berdua, gimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Berantem gak bisa dimungkinkan gak berantem? Mungkin. Makanya boleh punya bini 1, 2, 3, 4. Enggak boleh punya laki 2, enggak boleh. Berantem. Bininya satu, lakinya dua. Benar lah agama. Boleh istri satu, dua, tiga. Enggak boleh punya laki dua, laki tiga. Berantem. Bini dua aja berantem. Bagaimana laki dua? Poligami boleh kalau mampu, kalau adil. Poliandri enggak boleh. Itu hikmah aja. Ya. Boleh apa? Ikhraju zakatil malil mustaraki biwali izni syarikil akhir. Boleh oleh mengeluarkan zakat harta yang disyarikati dengan tanpa izin syarikat yang lain. Boleh. Boleh. Kok ente ngumpul-ngumpulin aja? Ini kan punya aneh juga ente gimana sih? Kok anak buah lain lagi? Ente ngumpul-ngumpulin aja? Emang punya ente? Maafin pak, saya lupa. Gitu. Jadi beda itu.
anak buah sama syarikat. Relasi bahasa kitabnya. Kama qala al-Jurjani wa aqarrahu ghairuhu, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Syekh Jurjani, ya, yang sahibu at-ta'rifat, dan mengakui akan dia oleh yang lainnya. Li idzin syar'i fi, karena ada izin syariat padanya. Wa takfi niyatu dabi minhuma an niyatil akhari, dan cukup oleh niat orang yang memberi daripada keduanya, ya, daripada niat yang lain. Cukup. Daripada keduanya, keduanya dua orang yang masyarakat, siapa aja yang beri itu, dia niat satu orang, jadi alal aujahi, menurut pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat di sini maksudnya lebih muqamat. Ya biasa kalau begini, ntar ada muqabilnya, lawanannya. Ya, muqabil muqamat, ya. Jadi muqabil muqamat apa? Enggak sah, mesti izin dulu kepada syarikat yang lain. Wa jaza, dan boleh tawkilu kafirin wa sabiyin fi anta'i al-mu'ayyan. Nah, boleh oleh mentawkilkan. Tawkil ini mufrad kepada maf'ul, berarti mentawkilkan kepada orang kafir gitu. Sabiyin dan anak kecil, fi i'ta'iha, di dalam memberikan zakat, al-mu'ayyana, ya, akan yang ditentukan. Ay in ayyana al-madfu'a ilaih, jika ia menentukan akan yang diberikan kepadanya. La mutlakon, tidak secara mutlak, jadi khususnya. Wala taqwi duniyati ilaih ima li adamil ahliyati, dan tidak boleh. Oh tadi boleh tuh, ya, mentaukilkan kepada orang kafir, kepada anak kecil di dalam memberikan zakat. Jadi yang kasihin orang kafir, anak kecil, lewat dia. Ini lewat anak, orang kafir, orang, anak kecil. Nah sekarang tidak boleh menyerahkan niat kepada keduanya. Nah kalau niat nggak boleh, jadi niat dari dia. Ya, dari yang sahibul zakat. Mempunyai kewajiban zakat. Orang kafir tadi, anak kecil, cuma sebagai lewat aja. Ilaihima, kepada keduanya, ya, kepada orang kafir dan anak kecil. Kenapa? Kenapa li adamil ahliyati? Karena enggak ada keahlian. Bukan ahli niat ya. Wa jaza tawkilu ghairi ima fil i'ta'i wa niyati ma'an, dan boleh menyerahkan kepada, ini juga sama, mudhaf kepada maf'ulnya, menyerahkan kepada selain keduanya, ya, selain keduanya, selain orang kafir dan anak kecil. Selain keduanya, selain orang kafir dan anak kecil. Siapa itu belum? Selain keduanya, orang muslim yang mukallaf, ya, atau yang tamyiz, boleh. Ya, jadi boleh menyerahkan selain kepada selain keduanya fil iqta'i, di dalam memberikan zakat, wa niyati, dan dalam niat ma'an, bareng boleh. Wa tajibu niyatul wali, dan wajib, ya, jadi bareng dalam memberikannya dan niatnya bareng, boleh niat zakat.
Watajibu niat wali dan wajib oleh niat wali. Walinya niat. Nah, kalau wali berarti fima ini suami kerbunya dia nih ngurusin orang lain. Mana ata anak kecil, wal majnun dan orang gila. Ya, wajib niat wali pada ata anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil, orang gila wajib keluar zakat. Emang bisa begitu? Iya, ada anak kecil dapat warisan umpama babanya miliarder meninggal dunia, pembagian waris ya, anaknya cuma dua, masya Allah, emasnya banyak banget, batangan ya, emasnya banyak, emas batangan. Batangan doang, emas batangan, banyak sekali emasnya. Salam berdua, udah sampai 1 tahun, tung anak masih kecil. Nah itu kan keluar zakat. Kalau bagi waris kagak, dia udah 1 tahun, dia punya emas. Nah keluarin zakatnya, siapa yang keluarin? Walinya. Yang megangin harta dia siapa? Pemaknya megangin. Kalau majnun ini sama orang gila kayak begitu. Jadi anak kecil, orang gila enggak boleh kalau begitu pegang duit sendiri. Anak kecil, orang gila enggak boleh pegang duit sendiri. Sama sapi juga begitu. Orang sapi nggak boleh pegang duit sendiri. Sapi itu maksudnya bukan orang yang bodoh, boros, yang boros. 100 juta sebulan habis. Ini namanya sapi nih, ukuran kita ya, orang-orang kaya lain lagi entah. Sapi. Fa in sarafa al-waliyyu zakata min niyatin wa min aqli taksiri. Maka jika seorang wali menyerahkan akan zakat bila niatin dengan tanpa niat. Dikasih-kasih aja. Niatnya kagak. Dominaha, maka si wali menanggung akan zakatnya ditaksiri karena lalainya. Karena lalainya. Walau dafa'a al-muzakki lil imam bila niyatin. Dan jikalau seorang muzakki, seorang yang ngeluarin zakat, menyerahkan akan zakat, dafa'a ya, lil imam kepada imam bila niyatin, tanpa niat, dengan tanpa niat. Wala iznin min dan tanpa izin darinya kepadanya fiha ramadan zakat. Lam tujzi'hu niyatu, maka niatnya enggak jadi. Jadi mesti niat. Naam iya tujzi'u niyatul imami 'inda akhzi'a qahran min al-mutani wa illam yanwi sahibul mali. Ya, memadai oleh niatnya. Tujzi'u memadai niatul imami oleh niat imam 'inda akhzi'a ketika mengambil zakat qahran dengan paksa min al-mutani daripada orang yang enggak mau ngeluarin zakat. Ada orang enggak mau ngeluarin zakat, pemerintah datang ke situ dipaksa. Ini pemerintahan yang menganut ya Islam. Oh sekarang mah enggak ada begitu. Enggak ada pajak dipaksa, ya. Mau bayar pajak. Awas, ya. Kalau zakat enggak ada yang dipaksa, sendiri-sendiri aja. Ini kalau ya menurut pemerintahan Islam ya. Maka boleh maksa. Wa in lam yanwi sahibul mali, sekalipun yang punya harta enggak niat, belum niat. Enggak niat. Oh ini iya. Kalau yang tadi sahibul ya malnya wajib niat, muzakkinya wajib niat karena enggak dalam paksaan.
Nah kalau yang dipaksa enggak niat enggak apa-apa. Yang niat siapa? Imam. Wallahu a'lam bishawab.